Pemirsa, kepolisian daerah Jambi melakukan jemput bola vaksinasi massal ke Desa Tarisolir di Kabupaten Muaro Jambi. Sebanyak 1.000 dosis vaksin disiapkan petugas untuk 3 desa Tarisolir tersebut. Menariknya, vaksinasi massal ini tidak hanya dilakukan di sebuah ruangan atau aula kantor desa, melainkan dilaksanakan di dalam kapal cepat milik polisi. Kepolisian daerah Jambi melakukan jemput bola vaksinasi di tempat terisolir. 2 jam mengarungi Sungai Batanghari Jambi, belasan orang vaksinator dari Bitdokes dan personel Polairut Polda Jambi mendatangi 3 desa di Kabupaten Muaro Jambi untuk melakukan vaksinasi massal, yakni Desa Londerang, Rondang, dan Desa Rantau Panjang. Sampai di desa tersebut, petugas disambut antusias warga, baik lansia, ibu hamil, dan juga anak usia di atas 12 tahun yang berbondong-bondong mengikuti vaksinasi massal tersebut. Menariknya, dalam serbuan vaksinasi massal yang digelar oleh kepolisian di Polairut Polda Jambi ini dilakukan di dalam kapal cepat milik Direktorat Polairut. Kapolda Jambi Irjen Pol Rahmat Wibowo mengakui vaksinasi ini dilakukan untuk membantu mempercepat target herd immunity. Meski saat ini Provinsi Jambi turun ke peringkat 14 secara nasional, namun upaya lebih dan strategi dalam percepatan serta serbuan vaksinasi massal COVID-19 terus dilakukan. Salah satunya dengan menyasar warga yang tinggal di pesisiran dan jauh dari jangkauan atau terisolir. Melaksanakan vaksinasi massal di lokasi Desa Londrang yang melayani 3 desa. Selain Desa Londrang, juga melayani Desa Londrang dan Desa Rantau Pandang. Di provinsi-provinsi lain, tingkat cakupannya cukup cepat. Provinsi Jambi yang tadinya berada di urutan 6 nasional, sekitar 1 bulan yang lalu, sekarang kita turun ke tingkat 14, kita berada di bawah rata-rata nasional. Kita tidak boleh berhenti, walaupun kita punya kendala masing-masing provinsi berbeda. Seperti di Provinsi Jambi ini, kendalanya adalah situasi geografis. Seperti di tempat Desa Londrang ini, untuk mencapai tempat ini harus menggunakan kapal. Selain itu juga dengan cuaca hujan, infrastrukturnya sulit untuk dilalui. Baik tenaga kesehatan maupun masyarakat yang akan menerima vaksin, itu harus ada upaya lebih untuk mendapatkan vaksinasi. Sementara Dir Polairut Polda Jambi Kombes Pol Pahorian Lumban Gaul menyebutkan, vaksinasi massal yang disiapkan 1.000 dosis ini dalam rangka upaya untuk membantu pemerintah mensukseskan vaksinasi nasional. Selain itu, vaksinasi di dalam kapal cepat Polairut ini dilakukan karena masih banyak ditemukan warga terisolir di daerah pesisiran yang belum tervaksin, apalagi mereka jauh dari jangkauan melalui akses darat. Sehingga mereka harus dijemput bola oleh petugas dengan memanfaatkan kapal cepat untuk digunakan sebagai sarana vaksinasi. Kebetulan kita dari Direktorat Polairut memiliki fasilitas untuk menjangkau masyarakat yang memang terisolir gitu ya. Sehingga yang sulit untuk menjangkau di darat, kita menyisir masyarakat-masyarakat pesisir pantai yang belum tervaksin. Jadi sehingga nanti kita harapkan seluruh masyarakat perairan di wilayah Polda Jambi ini sudah tervaksin semuanya. Tingginya antusias masyarakat yang mengikuti vaksinasi, petugas juga melakukan vaksinasi di balai desa untuk mencegah terjadinya penumpukan atau memicu kerumunan warga. Sebagai bentuk partisipasi warga yang mau divaksin, Satuan Polisi Air dan Udara Polda Jambi ini juga memberikan bingkisan kepada warga yang sudah divaksin. Dimas Anjaya, CTV, melaporkan.